Hai korang, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Hari ni hari yang Cik Tizum tunggu. Sebab kita orang nak pergi dekat Desaru. Sebab first time pergi, sebelum ni tak pernah pergi tau. Kita orang nak pergi ambil ayah dulu sebelum kita orang terus gerak ke sana. Cik Tizum ambil 2 malam dekat Desaru Lotus. Ha, yeah. Sebab dia ada water park. Tu kan Cik Tizum cakap Cik Tizum nak pergi bercuti. Lepas tu Cik Tizum nak pergi masa birthday Cik Tizum hari tu tak, macam tak sempat sebab cuti weekend je. Balik hari hari ni Sabtu, esok dah kena balik kan. Tapi ni sebabkan cuti Christmas, so dapatlah kita orang pergi lama sikit, macam 2 malam kan. 3 hari 2 malam. Boleh stay lama sikit, bolehlah cuti main-main air lama sikit. Jadinya disebabkan kita orang book hari Christmas, lepas tu New Year biasanya harga dia mahal sikit lah. Tapi dah book awal, mesti mahal. Mr. Awai apanya? Nak beli ni barang-barang kat belakang. Beli apa? Ibu beli makanan je, mana beli apa-apa mainan. Candy yang saya tahu. Jajan. Cakaplah kita orang nak pergi beli makanan dulu ni. Kita nak beli makanan dulu. Tapi kita nak ambil ayah dulu. Pandai. Pandainya. Memang pijak kakak. Pijak dah kakak. Okeylah. Cepat ambil. Ini cheese. Cheese. Ambil. Nachos. Ni. Ni payah juga. Dah. Okey, jom bayar. Ini banyak sangatlah. Macam nak pack. Tolong ibu. Okay, check in jap. Tengok ni, banyak orang. Ramai orang sangat ni. Macam mana? Biar aja. First time pergi hotel, kena ambil nombor. Nak register. Nak check in ambil nombor. Ada mesin ni ke tu? Kita sampai bilik kita. Ada swimming tak? Ada bata. Boleh mandi.
Alah, tak nampak sangat. Kena kena datang siang. Kau cakap apa? Oh, ya ke? Ibu gemuk ke? Pengsan. Ada ibu ke canai ke apa pun. Canai. Wah, ni kot yang lari cakap ada jual-jual. Jadi diorang cari makan dulu. Kau nak makan apa? Ada ceratai, kafe. Lepas tu ada jual-jual macam funfair pun ada. Oh, macam funfair lah ya. Lagi mana makan? Kenapa dia jual fish head? Dia jual lah. Oh, segar. India, ada yang Korean. Ni biryani. Ni Korean. Apa? Aku nak ada mami fried sesame. Nasi cooking tunjuk kau. Ikit-ikit. Sama lah. Apa? Dah makan pizza ke ibu? Ayah makan. Ha. Abang. Wah. Wow. Okay, okay. Apa? Makan lah. Morning, selamat pagi. So hari ni kita orang nak pergi mandi dekat dia punya waterpark. Oh, cerah sikit kan. Dekat hari kedua di sini. Tapi sebelum tu kita orang nak pergi breakfast dulu dekat teratai kot, teratai kan. Ah, buffet. Okay, jom.
boleh makan. Pekan. Bandar ke ni? Pekan. Ke apa? Pekan tu lah. Isi tu. Taman di Sarung Kamu. Jom ni. Makan. Mana? Mana? Bang. Bang. Dekat yang tu. Tapi saya rasa nak dimsum. Orang singgah dekat Eco Shop. Kona nak beli apa? Kona nak beli apa? Mainan. Mainan Pia buat mandi. Dallas? Elsa. Dallas RM5. Bahaya Eco Shop. Dah usah dia ni. Jom. Korang cik dah balik jap. Ish. Korang cik dah masuk bilik ni. Buat apa unboxing dah pasal tau. Betul lah nak buat pasal. So kita nak buka lah. Yang ni kalau korang tengok yang video cik yang sebelum-sebelum ni, cik ada share pasal Zera Mom. Kali ni cik dapat lagi barang dia sebab Zera Mom ni dia punya subscription. Setiap bulan kita akan dapat barang tau. Macam sample lah untuk kita try. So ni ialah barang yang cik dapat untuk bulan ni. Jom kita buka. Oh, basah sikit. Oh, basah. Sebab hari tu pasal ni tertinggal dekat ni. Tengah hujan. So ni dia. Oh, dalam dia dalam box. Oh, ni botol. Oh, kotor. Sebab kotak dia kan. Okay, ni dia. Botol air. Cik dapat botol air ni rabbit punya. Oh, kan. Dekat dalam dia ada macam kaca. Macam tu. Ramam. Bulan ni punya sampel, cik tu dapat ni. Wonder Baby Puffies Banana. Yang ni sesuai untuk baby kan. Kalau kita nak bagi jajan tapi tak nak bagi yang macam bergaram ke, manis sangat ke, boleh bagi yang macam ni lah. Yang ni Wonder Food, Breakfast Finger Food. Okay. Yang ni dia ada apa corak-corak tau ni. Dia punya makanan ni bercorak. So anak korang tu macam minat lah nak try kan. Ha ni. No added sugar atau salt. Lepas tu no artificial colour, flavour, no additive or preservative. Lepas tu dia non-baked, lepas tu non-fried. Memang sesuai untuk baby lah yang ni. Okay, baby ke budak kecil ke. Sebab ada orang jenis macam kalau bagi makan budak kecil-kecil ni kan. Ha, apa yang umur prasekolah apa semua ni jaga pemakanan dia kan. Ha, so boleh try bagi yang ni untuk dia orang macam kira jajan. Boleh makan dengan susu juga kalau minat. Ha. Next yang Cik Tia ada dekat dalam ni sampel untuk try ialah ni Cik Tia dapat banyak gila voucher. Voucher untuk Zera Mom ada 50% discount off. Guna kod Zera Mom ni kalau korang nak beli, korang boleh try beli kat sini lah. Yang ni Cik Tia ada juga voucher untuk Pika Lula ni macam nappy bags. Kalau kita pergi mana-mana nak pergi apa travel ke macam sekarang ni kan. Lepas tu pampers kita tak nak buang mana, boleh letak dalam plastik yang macam ni lah. Okay, plastik dia ni macam easy to dispense. Dia macam wet tissue punya packaging. Lepas tu dia ada juga ni order tak bau lah. Okay, lepas tu ada ikat, senang lah. Dia biodegradable, so sesuai lah. Okay, korang boleh tengok yang ni juga. And dia ada RM34.40 discount. Ha, kalau korang guna voucher. So next cik dia ada kat sini ialah Nixoderm. Ni untuk skin problem. Kalau kata-kata ke apa ke, kan boleh guna yang ni lah. Dia pH 5.5 cleansing bar. Oh, ni bukan macam cream. Dia bukan macam cream, dia macam soap free cleansing bar. Ha, kecil je, sample kan. Kalau korang rasa korang sesuai dengan produk ni, next time korang boleh beli. Okay, ni dia. Dia ada banyak juga produk-produk lain. Korang boleh tengok dekat bahagian belakang dia lah. Dia punya sample. So, next set dia ada sample. So, Sanosan. Ha, Sanosan ni macam famous juga lah. So, boleh beli yang ni. Ni ada sample. Cik Tia pun suka kalau terima sample-sample macam ni. Sample ni kalau macam best, kita boleh beli dalam amount yang besar lah. Sebab kita dah try kan. Kita dah tahu best. So, kita macam berbaloi lah untuk beli yang besar pula. Lepas tu, kita ada ni juga Pigeon. Pigeon Children Tooth Gel. Sofia dia susah sikit tau nak try buat gigi yang belum pernah try. Jadi kalau ada sample macam ni senang kan. Bagi dia rasa dulu sedap ketak kan. Ha,
seronok ke tak, best ke tak, baru boleh beli. Okay, ni ialah pijen fluoride and xylitol. Dia ada great flavor. Ni great flavor yang Cik dapat lah. So kalau korang minat dengan barang-barang yang Cik tunjuk ni, ada banyak lagi barang-barang lain dekat Zara Mom untuk kegunaan baby, untuk kegunaan ibu bersalin, ibu mengandung, semua ada. So korang boleh visit je website Zara Mom ni, and Cik Tia akan letak link dia dekat description box. So tu sajalah untuk kita punya unboxing. Sementara tunggu petang nanti untuk pergi pantai pula. Hai. Sophia. Oh, ni swan. Ada. Cantik ya. Dah nak check out. Nak balik dah. Bye bye ya kak. See you guys next time. Good night apa malam siang. Minum bom. Ya dah. Tua dah nak balik dah hari ni, hari Senin. Balik dah check out. Okay, bye bye. Bye bye everyone. Bye bye. So korang kalau minat dengan Zara Mom tu, jangan lupa untuk pergi dekat dia orang punya website and subscribe untuk jadi member Zara Mom. And korang jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe sekali. Okay, bye bye. Salam.